Dari 5 ajudan Verdi Sambo yang bersaksi untuk perkara pembunuhan Brigadir Yosua, sepertinya hanya Azan Romer yang keterangannya tidak berbelit-belit di depan majelis hakim. Bahkan dari Azan Romer juga banyak fakta yang awalnya gelap kini menjadi terang. Teranyar, rekan Yosua itu membongkar alibi Riki Rizal yang mengaku tak melihat Verdi Sambo ikut menembak gara-gara teralihkan panggilan HT dari Azan Romer. Faktanya, pada hari Yosua dieksekusi, Romer tak membawa HT. Oke, pada saat saudara menggunakan HT, saudara menggunakan HT setelah itu? Tidak, Pak. Tidak. Sambo CS yang menjadi terdakwa terus bersiasat untuk lolos dari jerat pembunuhan berencana. Namun siasat itu sepertinya bakal terjegal oleh Richard Eliezer. Sebab Eliezer mengaku sebelum Yosua dihabisi di rumah Duren 3, Sambo sudah merancang skenario tembak-menembak untuk menutupi peristiwa pembunuhan.